Arema FC mendapatkan pemain muda potensial untuk mengarungi BRI Liga 1 2023/2024. Yakni gelandang Timnas Indonesia U20, Ahmad Maulana Syarif. Dia sudah bergabung dalam sesi latihan Arema FC di Stadion Gajayana, Kota Malang. Sang pemain bergabung tim Singoedan dengan status pinjaman dari Persija Jakarta. Dia masih terikat kontrak jangka panjang dengan klub ibu kota tersebut. Namun, dia belum memiliki kesempatan debut di BRI Liga 1. Sehingga dia menerima pinjaman Arema FC musim ini. Maulana tidak sendirian gabung dengan status pinjaman dari Persija. Ia ditemani Ginanjar Wahyu yang juga akan berlabuh ke Arema. Namun saat ini Ginanjar masih dalam proses meminta izin dari Polri, mengingat statusnya juga sebagai anggota kepolisian. Persaingan di lini tengah Arema juga ketat sebab masih ada sosok Evan Dimas, Arhan Fikri dan Jayus Haryono. Belum lagi rencana Arema menambah gelandang bertahan asing. Arema FC mendapatkan banyak tawaran pemain asing ASEAN untuk mengisi slot kuota pemain asing 5+1 sesuai regulasi Liga 1. Kabarnya Singoedan mendapatkan tawaran pemain asing dari negara Singapura, Brunei Darussalam dan sejumlah negara ASEAN lainnya. Hal tersebut disampaikan oleh manajer tim Arema FC, Wibi Dwi Andrias. Arema FC akan kedatangan satu pemain asing asal Kamerun, Andre Zanga. Andre Zanga adalah pesepak bola yang pernah meniti karir di Kamerun, Aljazair dan Amerika Serikat. Pria berpostur 186 cm tersebut memiliki opsi kontrak di AS Eagle Royal Manoa hingga akhir musim 2022/2023. Jika kontraknya tak diperpanjang AS Eagle Royal Manoa, maka peluang terrealisasinya rumor Andre Zanga merapat ke Arema FC di musim 2023/2024 terbuka lebar. Apalagi Andre Zanga santer dikabarkan sudah deal dengan Arema FC. Andre Ulrich Zanga berposisi gelandang bertahan, pengganti Renzi Yamaguchi yang hengkang dari Arema FC. Zanga akan segera terbang ke Indonesia. Rumor itu diperkuat oleh Wibi Dwi Andrias mengatakan akan ada pemain asal Kamerun yang akan gabung ke Arema FC. Dia berlabel Timnas Kamerun dan berposisi gelandang bertahan serta akan tiba pada tanggal 12 Juni tahun 2023. Menarik dinantikan momen kedatangan Andre Zanga di skuad Arema FC untuk musim 2023/2024 kelak.